Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kita akan membahas cangkok susu. Jadi ini kita perlihatkan hasil cangkok susu saya. Ini koleksi memang saya tidak saya jual. Jadi ini ntar kita akan buahkan supaya teman-teman melihat bahwa cangkok susu itu cepat berbuah dan pohonnya pun kuat menampung buahnya. Ini cangkok susu alpukat, ini jenis alpukat madu. Ini kemarin sudah bunga dan buah, tapi saya tidak buat video. Ini kita coba lagi supaya dia berbuah lagi. Ini pohonnya memang tidak rimbun, itu pohonnya rimbun pendek lumayan lah. Ini cuma berapa baris berapa baris. Jadi ini kita baru ganti pot supaya tanaman ini nutrisinya tercukupi lebih. Jadi yang bagian bawah itu kita suplai makanan, ada 6 akar, kita tambah lagi 2 akar supaya tanaman ini tambah suplai makannya. Ini alhamdulillah daunnya sudah mulai mupus baru sementara ini. Ini juga sudah sehat nih. Nah, ini jenis karena dia ranting, dia tidak serimbun yang kita tanam dari sambung pucuk. Ini pasti ada kayak gini. Jadi karena ini dia akan ranting, ini kita tabulan pot seperti ini supaya kita tidak memakan lahan. Untuk juga teman-teman bisa tanam di pot alpukat, soalnya alpukat jarang yang kita tanam di pot. Jadi ini saya akan membuahkan tabulan pot semua tanaman insya Allah ntar. Ini sementara ini alpukat dulu, ntar kita ada video juga tentang durian. Sementara ini alpukat dulu, ini kita akan uji coba sampai dia bunga. Ntar buahnya kita juga akan video, setelah bunga kita juga video. Ini kita suburkan dulu tanaman ini supaya dia subur, baru ntar kita bisa melihat calon buah, bunga dan buahnya. Ini hasil cangkok susu alpukat madu yang beratnya 8,5. Ini beratnya 8,5. Itu musim kemarau dan buahnya pun terlalu banyak. Ntar kita akan coba kita buahkan sedikit dan penyiramannya pun akan kita banyakkan. Coba kita ntar beratnya sampai 1 kilo lebih atau 1 kilo. Ya, sementara ini kita perlihatkan setelah ganti pot. Alhamdulillah tanaman ini subur. Ini hasil cangkok susu. Daunnya pun sangat sehat, seperti itu, sehat banget. Ya. Cukup sekian, saya memperlihatkan cangkok susu alpukat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.